Tensions have escalated between Russia and the United Kingdom on the seas off the coast of Crimea. More than 20 Russian aircraft and two Coast Guard ships have been shadowing a British warship, HMS Defender, sailing some 12 miles off the coastline. Rusia mengatakan pada Rabu 23 Juni 2021, pihaknya telah melepaskan tembakan peringatan dan menjatuhkan bom di jalur kapal perang Inggris untuk mengusirnya keluar dari perairan yang diklaim Moskow di Laut Hitam di lepas pantai Semenanjung Crimea. Reuters memberitakan, Inggris menolak laporan Rusia tentang insiden itu dengan mengatakan pihaknya yakin setiap tembakan yang ditembakkan adalah latihan meriam yang telah diumumkan sebelumnya dan tidak ada bom yang dijatuhkan. Akan tetapi, kapal perang Inggris itu mengkonfirmasi bahwa kapal perusaknya, HMS Defender, telah berlayar melalui apa yang digambarkan sebagai perairan milik Ukraina. Kapal itu melakukan perjalanan lintas damai melalui perairan teritorial Ukraina sesuai dengan hukum internasional, kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam sebuah pernyataan seperti yang dilansir Reuters. Sementara itu, juru bicara Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan tidak benar bahwa Rusia menembak atau bahwa kapal itu berada di perairan Rusia. Pakar militer mengatakan, di luar rincian pernyataan Rusia atau Inggris akurat atau tidak, insiden itu tampaknya mewakili peningkatan konfrontasi antara Barat dan Rusia atas jalur laut yang disengketakan. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut perjalanan kapal perang Inggris melalui daerah itu sebagai tindakan provokasi terang-terangan dan mengatakan akan memanggil duta besar Inggris atas insiden tersebut. Rusia merebut dan mencaplok Semenanjung Crimea dari Ukraina pada tahun 2014 dan menganggap daerah itu di sekitar pantai Semenanjung itu sebagai perairan Rusia. Negara-negara Barat menganggap Crimea bagian dari Ukraina dan menolak klaim Rusia atas laut di sekitarnya. Innocent Passage adalah hak yang diakui secara internasional bagi kapal yang berlayar melalui perairan teritorial suatu negara, asalkan tidak membahayakan. Ini dilakukan untuk menguji tekad Rusia atas Crimea, kata Mark Gray, spesialis keamanan maritim dan pensiunan kolonel marinir kerajaan Inggris kepada Reuters. Dia menambahkan, saat ini Rusia sedang mencoba untuk menciptakan fakta di lapangan dan membuat mereka dihormati secara internasional. Meskipun demikian, tanggapan Rusia luar biasa kuat, sedikit tidak diplomatis dan terlalu berlebihan, tambahnya. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan insiden itu menunjukkan bahwa kebijakan agresif dan provokatif Rusia di Laut Hitam dan Laut Azov di dekatnya merupakan ancaman berkelanjutan bagi Ukraina dan sekutunya. Dalam sebuah tweet, Kuleba menyerukan lebih banyak kerjasama antara NATO dan Ukraina di Laut Hitam. Negara-negara Barat sedang melakukan latihan angkatan laut minggu ini di Laut Hitam yang dikenal sebagai Sea Breeze. Beberapa jam sebelum insiden itu, kedutaan Rusia di Washington telah meminta Amerika Serikat dan sekutunya untuk membatalkannya. Kapal perusak Inggris mengunjungi pelabuhan Odessa, Ukraina pada minggu ini, di mana sebuah perjanjian ditandatangani untuk Inggris dengan tujuan membantu meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dikutip oleh kantor berita Interfax mengatakan kapal perusak Inggris telah meninggalkan perairan Rusia segera setelah Rusia melepaskan tembakan peringatan. Disebut juga seorang pembom Rusia menjatuhkan 4 bom fragmentasi berdaya ledak tinggi di jalurnya. Kementerian Rusia mengatakan kapal Inggris telah menempuh perjalanan sejauh 3 km ke perairan Rusia dekat Chapivyolan, wilayah pantai selatan Crimea dekat pelabuhan Sevastopol, markas besar armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia. Mungkin Rusia ini bilang ke Inggris, nanti nangis, gitu ya. Sorry, ini admin udah lama gak bikin video, sibuk ngurusin tugas akhir, doain biar cepat selesai lulus tahun ini gitu.